Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr yang perlu kita amalkan agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali, yaitu ka'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, kemudian membaca pula 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan 70.000 malaikat untuk memohonkan ampun baginya hingga petang. Dan jika ia meninggal dunia di hari itu, maka ia tergolong orang yang mati syahid. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia akan memperoleh kedudukan yang sama seperti itu juga. Hadis riwayat Tirmizi. Dan bagaimana bacaannya? Mari kita sama-sama menyimak video ini sampai akhir. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itulah bacaan zikir pagi dan petang yang kami ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.